Era globalisasi berdampak pada kemajuan di berbagai bidang teknologi, termasuk pada teknologi komunikasi yang mengakibatkan adanya persebaran luas pada alat komunikasi, seperti HP. HP terlaris merupakan keluaran dari brand-brand yang semakin mudah ditemukan di pasaran. HP menjadi semakin dibutuhkan di zaman ini, tak hanya sebagai sarana komunikasi, namun juga sebagai sarana hiburan baik untuk anak-anak maupun dewasa. Hiburan tersebut dapat berupa permainan seperti game edukatif, game perang, maupun game bakat. Hiburan bisa juga di bidang entertain dengan memanfaatkan fitur profesional bawaan dari smartphone, seperti fitur kamera AI untuk memperoleh hasil foto dan video vlog berkualitas. Dan berikut 5 HP terlaris di tahun 2022 yang layak kamu pertimbangkan. Meskipun dibanderol dengan harga murah, spek yang ditawarkan oleh Redmi 9A tak murahan. Pembawaan chipset gaming Helio G25 menjadi salah satu daya tarik dari Xiaomi untuk konsumen. Dan terbukti, Xiaomi Redmi 9A menjadi salah satu HP terlaris di harga 1 jutaan yang cepat ludes ribuan unit ketika flash sale di sejumlah e-commerce ternama. Tak cuma menarik perhatian di sektor performa, Redmi 9A juga punya fitur kamera menarik meski membawa kamera belakang tunggal. Fitur yang dimaksud yakni kaleidoskop dan fitur sokongan baterai 5000 mAh. Redmi 9A tentu begitu memanjakan untuk mobilitas tinggi. Dibandingkan dengan kedua saudaranya, yakni Galaxy M21 dan Galaxy M31, Galaxy M11 ini tentu punya harga jual yang paling murah. Ya, memang sejatinya target Galaxy M11 sendiri untuk kalangan menengah ke bawah. Banyak hal menarik yang kamu temui pada Galaxy M11 ini, mulai dari pembawaan layar berkonsep punch hole, chipset Snapdragon 450, triple kamera belakang, hingga baterai jumbo berdaya 5000 mAh lengkap dengan fast charging 15W. Saat diberlakukannya flash sale di toko biru maupun orange, Samsung mengklaim kalau Galaxy M11 ini berhasil terjual hampir 6.000 unit. Itu berarti Galaxy M11 menjadi salah satu HP entry level terlaris di masa pandemi ini. Selang beberapa menit penjualannya, 15.000 Poco X3 NFC berhasil ludes terjual di sejumlah e-commerce yang digelar Xiaomi pada flash sale-nya. Itu berarti perangkat ini benar-benar disambut positif berkat kelebihan yang dibawanya. Tak heran memang, pasalnya di harga 3 jutaan Poco X3 NFC sangat bernilai karena membawa dukungan layar refresh rate 120Hz. Kamu juga dimanjakan dengan performa cepat bertenaga Snapdragon 732G yang disokong oleh baterai 5160 mAh lengkap dengan fast charging 33W. Selain itu, HP berfitur NFC ini juga menawarkan kamera kuat, kamera belakang 64MP dengan sensor Sony IMX682. Juga dengan sejumlah fitur canggih, HP ini tentu memuaskan kamu di segala aspeknya. Pilihan HP selanjutnya untuk kamu yang sedang mencari HP terlaris adalah Realme C20. Ponsel ini menyediakan pilihan RAM 2GB dan ROM 32GB. Disandingkan dengan chipset MediaTek Helio G35, ponsel ini sudah mumpuni untuk multitasking ringan. Keunggulan lain yang dimiliki oleh Realme C20 adalah kapasitas baterai yang dimilikinya, berukuran jumbo, yakni 5000 mAh, dan bisa ditambah dengan fitur isi daya. Ponsel ini menggunakan IPS LCD yang berukuran 6,5 inci. Hasil gambar yang nantinya akan didapatkan adalah 720x1600 pixel atau X15. Ini tentu sudah mumpuni untuk kamu yang suka bermain game sederhana ataupun menonton video dengan kualitas gambar yang lumayan bagus.
Rekomendasi berikutnya adalah Infinix God 10S. Ya, merupakan ponsel IPS LCD berukuran 6,82 inci. Ponsel ini menyediakan dua pilihan RAM, 4GB dan 6GB, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tersedia pula slot khusus untuk menambah daya simpan jika kurang dengan ROM internal 64 atau 128GB. Lini fotografi Infinix God 10S juga tak main-main. Ponsel ini menggunakan triple kamera dengan resolusi kamera utama 48MP. Sedangkan di bagian depan, kamu akan mendapatkan kamera selfie 8MP. Baterai yang dimiliki oleh Infinix God 10S termasuk besar di kelasnya, sebab kamu akan mendapatkan baterai berkapasitas 6000mAh. Ditambah dengan isi daya cepat, kamu bisa mendapatkan baterai penuh hanya dalam waktu yang singkat. Itulah tadi 5 produk HP terlaris di Indonesia yang memiliki berbagai fitur canggih di dalamnya. Penjelasan ini dapat kamu jadikan referensi dalam mencari smartphone yang sedang hits dan terupdate. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar rekomendasi HP terbaik dari GadgetMe.